Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Natalia Putri dalam dialog eksklusif. Kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Andes Edi Rianto MM selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Apa saja ini Bapak kegiatannya ini? Iya, ini barusan kita rapat persiapan Harganas di Kecamatan Wijen nanti tanggal 28. Sekaligus kita mau ngirim pemenang lomba ke Purbalingga tanggal 26 besok tingkat sibuk provinsi sekali, ya. Sibuk sekali ya Bapak ya, tapi tetap sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Sejauh ini Bapak, program-program apa sih yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini Bapak? Iya, terkait dengan program KB itu memang ya sudah banyak yang kita laksanakan untuk tahun ini, tapi yang terbaru itu kita program pembentukan kampung KB. Jadi tahun lalu kita sudah membentuk satu kampung KB di Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara. Tahun ini 18 kampung KB yang akan kita launching nanti tanggal 28 oleh Bapak Wali Kota Semarang. Kesulitannya apa ini Bapak dalam mewujudkan kampung KB khususnya di Kota Semarang ini Bapak? Iya, karena namanya program baru, ini perlu sosialisasi, pengenalan, kemudian juga pemahaman kepada masyarakat supaya ada dukungan ya. Karena kita menyadari bahwa terkait dengan pembentukan kampung KB ini kita tidak menyiapkan dana cukup untuk pembentukannya. Jadi masih banyak bergantung pada swadaya masyarakat. Kriteria-kriterianya sendiri Bapak, ya. Suatu lingkungan dijadikan sebuah kampung KB ini kriterianya apa saja nih Bapak? Ya sebenarnya ada beberapa hal, diantaranya adalah daerah kumuh, kemudian daerah pinggiran, daerah pinggir kali, terus macam-macam termasuk daerah tertinggal. Kiat-kiatnya yang sudah sejauh ini dalam mewujudkan kampung KB ini, kiat-kiatnya sendiri, programnya ini apa saja Pak? Terwujud apa kampung KB ini? Maksudnya gimana? Programnya suatu lingkungan itu dinyatakan kampung KB itu, apa saja sih ini kegiatan di dalam kampung itu? Oh iya, jadi kampung KB itu sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa program. Oleh karena itu dari kemasan program yang sudah diarahkan dari pemerintah pusat bahwa tujuan untuk pembentukan kampung KB ini supaya satu gaung dari program keluarga berencana bisa kembali bergema ya, karena dulu pernah kampung KB ini program keluarga berencana ini populer, kemudian beberapa tahun terakhir ini meredup. Kita harapkan dengan program tahun ini bisa giat lagi dan terfokus, terarah pada tingkatan wilayah setingkat RW. Atau katakanlah kalau di desa itu dukuh atau dusun, seperti itu. Sehingga kegiatan bisa real di masyarakat, kemudian juga dapat sambutan langsung oleh masyarakat sendiri. Untuk pendampingannya sendiri Bapak, itu pendampingannya sebuah kampung itu dari Dinas Pengendalian Masyarakat itu apa saja yang sudah, apa saja yang akan dilakukan bersama bisinergi dengan masyarakat ini? Iya, jadi kita itu hanya memberikan stimulan-stimulan saja kepada tokoh masyarakat setelah terbentuk. Ya, Pak RW, kemudian Pak Lurah, LPMK, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini diharapkan bisa nyengkuyung apa yang menjadi program yang sudah digulirkan dari pemerintah pusat, kemudian nanti disinergitaskan dengan program Pak Wali Kota mempunyai kampung tematik. Nah, kebetulan penentuan lokasi itu hampir sebagian besar terpadu dengan program kampung tematiknya Pak Wali Kota. Selain itu juga di kelurahan itu kan
juga mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya infrastruktur. Jadi diharapkan nanti melalui musyawarah musrenbang di tingkat kelurahan, Pak Lurah dan Pak RW bisa memadukan kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat yang diharapkan nanti bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Berarti kan terwujudnya Kampung KB adalah hasil sinergi dari berbagai kalangan ya Pak ya. Antusiasme masyarakat sendiri nih Bapak sejauh ini menanggapi adanya Kampung KB ini bagaimana Pak? Alhamdulillah, jadi dari kerja keras kita, teman-teman PLKB di kecamatan dengan sosialisasi yang terus-menerus, kemudian ajakan imbauan dengan kita juga merangkul mitra-mitra yang kita ajak kerjasama. Ini alhamdulillah sudah kelihatan bahwa masyarakat sudah mulai menyadari bahwa arti penting tujuan dari pembentukan Kampung KB itu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Caranya untuk mempertahankan Kampung KB ini sudah ada solusi, mulai ada gerakan untuk mempertahankan atau nanti Kampung KB hanya sebagai nama atau bagaimana nih Bapak? Iya. Supaya tetap bertahan. Iya, terima kasih Mbak. Memang kita perlu berkomitmen bersama dengan teman-teman dan juga yang ada di lapis lini bawah itu senantiasa tetap memberikan pembinaan secara rutin kepada masyarakat di setiap Kampung KB, dijaga terus semangatnya agar jangan sampai luntur, karena perkembangan dinamika masyarakat itu terus berjalan. Jadi di situ nanti akan bisa banyak membantu tiap problematika yang dihadapi masyarakat, baik yang terkait dengan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, kemudian bina keluarga lansia. Ini masing-masing pasti di masyarakat itu ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berarti diharapkan masyarakat ikut serta aktif dalam menjaga kegiatan dan saling bersinergi dengan pemerintah ya Bapak ya. Demikian dialog eksklusif kami bersama dengan Bapak Edi. Saya Natalia Putri, Semarang TV.